Dipasang dulu apa dianalisa dulu ini? Alah bingung aku ini Mas. Mas. Ayo rusak model opo neng ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Selamat menonton. Ini keluarnya apa Mas? Keluarnya apa ini? Iku mau dikei iki bali stop kontak yo. Iya kontak. Iya iki dipateni. Lah apa gasok mati. Kadang nek dipateni ngene kadang gak mati. Mendeni yo ngene suwe. Oh delek koyo suwe terus mati ngono. Heeh, suwe manung mati. Oke oke oke. Iki tepak enak iki. Tepak iso mati. Iya tepak kadang-kadang apa kadang ngono kadang baik apa. Oke. Oke bosku, tak cek bos. Kadang-kadang nggak bisa mati lah bos. Oke. Okay. Ini tak coba ya. Mati nih suwi kan bos. Penyakit apa ini? Oh, di mata ini gak mati loh ya. Nah, mata ini unu gak mati mesin ini. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Lagi di toko no ini bos ya. Iya bos. Toko no. Oh main loh, itu kayak main. Wis tak cek ya bos ya. Wis tak cek ya wis. Ini bosku, ini ada kerjaan Mas ya. Ini keluarnya gak bisa mati Mas ya, ini kadang-kadang ya gak bisa mati, lama matinya Mas ya. Starter ini, ayo dimatikan katanya itu. Ini loh, ini pas normal ceritanya ngono Mas ya. Ya apa ini Mas ya, ini ngeluh ini Mas ya. Mobil L300 Mas ya. Nah ini dibelikan ini sama lo kabel kontak sama pemilik ini prediksi ini orangnya itu ini Mas ya sudah dibelikan ya. Suruh masang ya Mas ya apa ini Mas ya dipasang dulu apa dianalisa dulu ini ala bingung aku ini Mas ya Mas ya ayo rusak model opo neng ini pengiru penyakit ya aku Mas ya. Tepak enak nih ya bingung Mas ya. Tepak travel ya dianalisa nih Mas ya. Kita matikan Mas ya. Tuh enak ya Mas ya. Ini lah bingung Mas ya. Halo Mas ya. Bingung Mas ya. Menganalisa kerusakan kalau pas normal wah yo. Angel Mas ya. Kalau pas rusak gampang Mas ya. Gampang Mas ya, pas rusak. Lah ngene lho Mas ya. Yo. Ini. Nah, ini ya. Nek pas iki keluane. Nah. Yo, starter. Nah, ini jika dimatikan, kadang-kadang berapa ada waktunya lho, gak langsung mati lho Mas ya. Nah, ini kok langsung mati, ya matikan ya. Tuh, ini lho Mas. Paling enak Mas ya. Paling enak ya. Wong sudah dibelikan ini Mas ya. Paling enak ya dipasang ae Mas ya. Dipasang dulu ae. Tuh, ini is nuruti wong e, nuruti pemilik e ya. Kurang enak e opo dikasih jalan petunjuk itu ngane kan dikasih solusi sama orangnya ini. Suruh masang kunci kontak. Ya wis, gak suwe-suwe ya. Gak suwen-suwen pasang ae golek rewel diganti kan lho Mas ya lang iki opo normal ya Mas ya normal iki lho enak urip-uripane enak dimatikan yo mati klesek ngono lha iki yo angel Mas ya yo wis dituruti ae iki kemungkinan bisa dari kunci kontaknya ini ya dari kabel kontaknya ini ngefong juga iso. Yo cara ini yo wis diganti ae ngono ya. Wong gampang Mas ya. Gantine guys, copot iki tok. Lho, itu iki yo wis tak tutorial Mas ya. Gampang Mas ya, Mas. Ya ini bosku ya, lanjut ya. Nah, ini lho bosku, tripodnya sudah tak siapkan. Nah, wis pakai tripod bosku. Nah, ini soalnya kameramen ini enggak ada ya bosku. Soalnya digaji 4 juta per bulan ya gak mau, bos sih. Mintanya itu 4.500.000 selisih 5.000 loh gak mau ya wis gak usah kameramen kameramenan
Wis tripod ngene, Mas, eh. Oh, iki yo nurut yo. Ngene yo ngene. Oh, wis tinggal wis muter-muter, Mas, eh. Oh, iki tripod mahal, Mas, eh. Oh, iki jos iki tekan dukune iki, Mas, eh. Wis tekok dukune iki tripod mahal. Carane, Mas, eh. Ben gak suwe-suwe. Ini kan kabel kontak, Mas, eh. Ini kan setir, Mas, eh. Ini tongkat perseneleng iki lho bawah iki lho Mas lho iki kan kabel kontak Mas ya dicoba dulu ini dilepas ya kita tempel no gini lho Mas eh kameramen dibayar 4 juta minta 4 juta 5 ribu selisih 5 ribu gak mau ya wis gak masalah Mas eh Mas eh kameramennya dewe gak masalah Mas eh cara nih kak suwi-suwi kak lama-lama Mas eh dicopot aja lho dicopot Mas eh ini anjingan ini ditekan diongkek-ongkek ditarik nah ini lah Mas eh ini kabel kontaknya yang baru nah, kenapa tidak bisa langsung mati bisa juga dari ininya yang rusak yang dalam sini karena banyak gram-gramnya lo kotoran-kotoran jadi nggak bisa mutus bisa juga dari situ mungkin itu mungkin bosku nah, kita coba dulu masih yang baru masih baru lo sama Mas bedanya apa ini bedanya ini sudah lama dan ini masih baru baru itu anyar Mas lo ini lo caranya apa nah, ini pakai kontak ikai kayak kontak gelap bos dicabut jelep ah ini ki Mas ya kameraman gak hadir yang ini ki cara nih nah, ini kan ada cowaan nih lo kita cari ki lo Mas ya kunci lo Mas ya tepak ki lo ini Mas ya di kontak kontak on lagi on nih kalau ini mati ACC on nah starter diongkek Mas ya. Oh jos dimatikan Mas ya. Mate Mas ya. ACC on starter. Oh enak ya Mas ya. Enak Mas ya anyar Mas ya. Wis matikan dulu Mas ya. Gelap wis. Tak buka dulu Mas ya iki. Tak copote dulu ya Mas ya. Tutorial cara masang kunci kontak. Nah, kita. Ya, apa sih tak tepat nih sih, Bos. Kelihatan enggak ini, Bos? Siapa tahu bermanfaat ilmunya. Oh, Mas ya. Yo, jangan lupa like dan subscribe, Mas ya. Oke, Mas ya. Siapkan obeng, Mas ya. Obeng belimbing atau obeng kembang, Mas ya. Gitu, Mas ya. Modal ya kita, Mas ya. Mas. Copot Mas ya, langsung Mas ya. Baut ya, aku sing ilang. Baut lah, aku sing ilang Mas ya. Gak masalah Mas. Nanti ditambahi, dicarikan bautnya Mas ya. Biar gak keter. Keter ya, keter lah Mas ya. Bos copot Mas ya tuh enak ya Mas ya gampang Mas ya halo Mas ya gampang ya oh. Ki Mas ya no, ini Mas ya arahnya Mas ya nah gitu nanti lopo biasanya gue enak rewel lihat. Copot Mas ya. Gila Mas ya. Arek Mas ya. Ayo, kelihatan Mas ya. Tidak kamera flash sih. Wah, di flash lebih enak Mas ya. Ayo lah Mas ya. Obeng-obengan gitu Mas ya. Kita copot ya Mas. Sawan Mas ya. Gila. Copot. Pastikan off Mas ya. Pastikan sisi.
Nah, ini bosku pastikan posisinya itu op ini bosku. Ya. Anjene harus op gini gitu loh bosku. Oke. Terus ini Mas ya. Copot Mas ya. Lihat Mas ya. Kita pegang ya kameranya. Kelihatan enggak? Ah, oke. Oke. Copot ini Mas ya. Enak ya. Nah Mas ya. Apa? Kelihatannya ini ya bagus loh anu ini. Kayak kelihatannya masih bagus Mas. Loh dilepas Mas. Loh ini. Nah, ini barangnya Mas. Ini ada tisnya dilepas dulu. Kita lepasin dulu Mas ya. Ini tok. Set. Lepas dulu kan dipasang. Oh, ini bos. Ini kayak iso Mas. Mas. Ini yang jadi permasalahan katanya orangnya mungkin gitu. Ininya dalamnya ini ada skema tembaga gitu loh, bosku. Atau konektor mungkin ininya yang rusak. Mungkin itu masih mungkin. Makanya orangnya mengambil keputusan di analisa sendiri, di prediksi sendiri, akhirnya dibelikan ini baru. Baru. Si, mana kontaknya, Bos? Di kontaknya, Bos. Bah. Nah, ini bosku, cara masangnya ya. Nah, cara masangnya ya, ini posisinya harus di off dulu, Mas. Posisi jangan on ini, yes. Off ini loh, ini off. Yang dikunci kontaknya ya juga off. Yang tadi loh, bosku. Jadi tinggal tancap main, Mas. Ini Mas ya, langsung Mas. Biar susu Mas. Nah, ini Mas. Gampang ya, dipaskan ke bautnya tadi, lubang baut loh bos. Loh enak ya, celep loh, enak Mas ya. Enggak ada yang sulit Mas ya. Ini Mas ya, pitoki harapan gini seturut ya Mas ya. Oh di baut, oh di baut Mas ya. Di baut Mas ya. Mas ya, sudah sarapan lah Mas ya. Mas ya, bosku sudah sarapan dah bos. Sarapan ya koncone dijak bos, diajak bos ngopi siap ini yes. Ngopi siap ini bos. Sing keras Mas, kenceng aja tapi ya ojo temen-temen bosku. Dol ini salah soro bos. Set set bosku, yakin set ngono lho bos. Yo jos ini lanjut masang ini sisan is. Pasang pisan kabel di sini, sabuin bos, tok, gak pakai lama Mas, jos, ini kemudian dipasang Mas, ih, kelihatan Mas, ini Mas, nah tinggal colok aja Mas, jelek, nah wis, mari Mas, kontaknya mana Mas, kontaknya mana Mas? Ini, jadi kunci kontaknya kita masukkan dulu jelep ya, jangan lupa ini ya, tuas persnelengnya harus dinetralkan dulu Mas ya. Nah, kemudian kita coba Mas ya, dites kontak on. Nah, kontak on ya, indikator normal, starter bosku. Oh jos, istimewa Mas ya. Nah, matikan Mas ya. Coba lagi Mas ya, di kontak on Mas ya. Ya, starter Mas ya. Wah, istimewa bos. Jos. Oke, tak komplitannya dulu Mas ya. Tak komplitannya dulu ini ya. Tak pasangnya dulu. Tak komplitannya dulu Mas ya. Matikan dulu Mas ya. Jelep. Wah, wis.
tak komplitani dulu ini mas ya, tutupnya ini ya. Oke, tak pasang dulu mas ya. Ya ini bosku, nah, ini sudah tak pasang ya tutupnya ini. Nah, ini tadi ya juga tak cek semua, tak cek semuanya itu masih normal bagus ya, jurusan-jurusannya is masih bagus ya mas ya. Masih normal gitu loh bosku. Memang sulit bosku ya, jika perbaikan dalam keadaan masih normal, nah, itu sulit. Nah, tadi kan normal terus. Di starter bisa dimatikan ya langsung mati. Di starter lagi bisa dimatikan langsung mati. Seandainya perbaikan pas mobilnya lagi trouble, yo gampang mas ya. Ini repot ya mas ya. Tadi waktu normal terus ya, yo sulit mas ya. Kemungkinan bisa juga dari ininya memang rusak ini, kabel kontak ini namanya. Nah, dalamnya ini ada skemanya atau sirkuitnya atau konektornya itu mungkin sudah aus atau banyak kotoran-kotorannya itu bosku. Nah, bisa juga dari itu, jadi masih ngonek gitu loh, gak langsung mati. Bisa juga dari sini ini loh mas ya. Ini kan sudah diganti baru ya, yes. Semoga aja nggak ada trouble mas ya. Kalau ada trouble, pas waktu trouble dianalisa langsung ya, kemungkinan langsung bisa ketemu mas ya. Kalau gini ya sulit, dicek cek cek ya bagus semua ya. Tak coba lagi mas ya, coba lagi ya kontak on ya. Oh, jangan lupa ini persnelengnya harus netral mas ya. Hater bos. Oh, jos. Oh, tak matikan ya. Matikan. Oh, langsung mati. Wis, istimewa mas ya. Wis, kita bosku. Tutorial cara masang kunci kontak ngono ae mas ya. Semoga bermanfaat mas ya. Tutorial cara masang kabel kontak maksudnya mas ya. Ini namanya kabel kontak. Kalau ini kunci kontak dulu mas ya. Soalnya beli ininya ada, beli kabel kontaknya ini ada, beli sama ini kunci kontak sama rumahnya sekalian juga ada satu paket sama ini loh mas. Jadi lain-lain, seandainya Anda mau beli kabel kontak ya ada, beli kunci kontak sama dalemannya ini rumahnya ini juga ada ini loh mas. Wis kita bosku ya. Wis gitu aja bosku ya, semoga bermanfaat videonya. Terima kasih, thank you, matur suwun. Josh mantap bosku.